Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anak ceria, hura! Angkat tanganmu, satukan cita, melangkah bersama kita berkarya, meraih cita-cita bersama. Sekali teman-teman, jauh sekali ya. Mana rapimu? Ini rapiku. Mana buktinya? Ini buktinya. Ya, Abang Rendra duduk yang rapi ya sayangku ya. Oke deh. Hai Karisa, apa kabar? Hai Kami, alhamdulillah. Wah, senang sekali hari ini Kami bisa jumpa lagi dengan Karisa, ada Kak Inaya, ada Kak Syakira, dan juga nanti ada teman-teman yang ganteng-ganteng pakai kacamata hitam ya. Hai teman-teman. Ih ganteng. Hai teman-teman. Wah, ada adik-adik yang ada di rumah. Yuk silakan disapa dulu Karisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya, Kak Risa dan Kak Tami. Iya. Tentunya aja, di stasiun kebanggaan kita, TVRI Bengkulu. Yeay. Wah, jumpa lagi ya. Tak terasa nanti ada satu jam ke depan ya Kak Risa, Kak Tami, ya, dan Kak Risa akan menemani adik-adik yang ada di rumah dalam berbagi keceriaan, berbagi kebahagiaan, berbagi semuanya. Dan hari ini kita ada apa ya Karisa? Hari ini tema kita adalah Maulid Nabi Muhammad. Wah, iya nih ya, karena hari ini udah tanggal 28 September tahun 2023. Dan hari ini edisi spesial ya, karena kita memperingati hari Maulid Nabi. Mana rapimu? Ini rapiku. Wah Karisa, hari ini kita ada penampilan apa aja Karisa? Hari ini kita ada mendongeng, Keren. Baca puisi, wih mantap, dan bernyanyi. Wah
tentunya nanti ada penampilan spesial ya dari tamu sanggar kita, yaitu sanggar kita bersama. Dan teman-teman Karisa, ada yang spesial juga yang selalu menemani Ceria Band ya, kita yaitu kakak-kakak dari Ceria Band, yaitu Kak Anton dan Kak Wisha. Tepuk tangan dong teman-teman. Halo Kak Anton, Kak Wisha, ceria sekali hari ini. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, seneng deh kalau Kak Anton dan Kak Wisha sehat. Jadi bisa tambah semangat menghibur teman-teman ceria di rumah ya. Teman-teman dan juga Kakak Risa, hari ini kita kenalan dulu yuk, ada siapa ya, aja teman-teman kita. Yuk kita kenalan dulu ya, dari mulai dari di samping Kak Risa dulu. Di samping Kak Risa, siapa namanya? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Inaya Arifia Syifa, biasanya dipanggil Inaya. Saya bersekolah di STIT Baitul Izzah Kota Bengkulu. Hobi saya mendongeng dan membaca puisi. Cita-cita saya ingin menjadi ustazah. Kerennya Kak Tami, cita-citanya keren, mau jadi ustazah. Amin, semoga tercapai nanti ya Kak Inaya ya. Iya, oke, lanjut yuk Kak Risa. Di samping Kak Inaya, siapa namanya? Wah, ada ganteng. Halo. Hai, siapa namanya? Oh iya, loh kenapa? Hai Bang Fatih. Hai. Oke deh, dan di samping Bang Fatih, yuk. Di samping Bang Fatih, siapa namanya? Halo, namanya siapa? Oh pakai mic-nya sayangku. Hai Rehan, usianya berapa tahun? Wah, keren. Cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Wah, keren. Mau jadi polisi. Oke deh, Rehan duduk yang rapi yuk. Yuk, di samping Rehan. Siapa namanya? Di sampingnya, sayangku. Nah. Halo, nama aku Rendra. Hai Rendra, usianya berapa? 5 tahun. Wow, cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Wih, keren. Dokter ya. Semangat belajar selalu ya, Abang Rehan, Abang Rendra, Abang Fatih. Yuk, kita lanjut lagi. Di samping Kak Tami, siapa namanya? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syakira Kitasya Ramadhani. Saya bersekolah di SD Negeri 99 Kota Bengkulu. Hobi saya menyanyi dan mendongeng. Cita-cita saya mau menjadi polwan. Polwan Kak Tami. Keren, hampir sama kayak Abang Rehan sama Abang Fatih tadi ya. Yuk lanjut ya, satu lagi ya. Yuk, sini samping Kak Syakira, siapa namanya? Halo teman-teman, namaku En. Hai El, usianya berapa? 5 tahun. Cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Wey, lanjut ya. Di samping Abang El, siapa namanya? Halo teman-teman, nama saya Fadli, usia 5 tahun. Hai Fadli, cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Wow, banyak ya yang jadi polisi ya. Dan iya, terakhir, terakhir nih, di samping Bang Fadli, siapa namanya? Halo, namaku Abe, usiaku 6 tahun, cita-citaku mau jadi pemain bola. Wow, pemain bola, keren Kak, luar biasa ya, semangat belajar teman-teman ya. Dan Karisa, ada yang mau lewat nih. Iya Kak Tami, ada yang mau lewat nih. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Tetap di Anak Ceria. Hurra! Peresmian tol.